Halo guys, hai semua. Welcome to Cups Channel. Bantu support channel ini ya. Jangan lupa untuk teman-teman semua subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi. Di video kali ini aku mau kasih lagi free filter Instagram. Kali ini filter Instagramnya filter Kabi Lime dengan Purple Sky. Nah, untuk link download aku taruh kolom deskripsi, teman-teman tinggal klik aja, dan password seperti biasa di sebelah kanan atas. Nah, untuk pertama ini aku akan buat si Purple Sky-nya dulu, yaitu tinggal masukin siluetnya. Nah, kalau udah, jadi filter ini tuh ada loot dari Purple Sky, terus ada si frame Kalbinya ada dua, terus sama ada face dari si Kalbi lainnya. Nah, setelah material, terus shadernya ganti jadi flat dan masukin si frames dari Kalbi. Untuk link download sudah aku taruh di kolom deskripsi, teman-teman tinggal klik aja, dan password ada di sebelah kanan atas. Dan yang punya saran filter selanjutnya langsung komen di bawah ya. Nah, ini tinggal masukin. Nah, ini untuk frame yang pertama seperti ini. Di sini nanti teman-teman tinggal pilih aja kalau mau menggunakan yang cuman loot si Purple Sky-nya atau yang ada si frame Kalbinya. Di sini aku pakai picker U, jadi ada pemilihan di bawahnya gitu. Terus masukin si tekstur untuk logonya, tinggal ditarik. Kalau udah tinggal sambungin ke picker U. Ini terus jangan lupa dinyalain visible-nya. Teman-teman yang punya saran filter selanjutnya langsung komen di bawah, dan yang mau custom filter bisa langsung DM ke Instagram aku. Dan yang mau beli filter semacam black on white blur, linknya udah aku taruh di kolom deskripsi seperti ini, atau misalnya purple blur dan lain-lain, bisa langsung DM ke Instagram aku ya. Nah, selanjutnya pilih Eskuli dan copy jadi 4. Kalau udah jadi 4 kayak gini, tinggal di second numbernya diganti yang 0, 1, 2, dan 3. Kalau udah, tinggal dinyalain visible dari rectangle 1 disambungin ke Eskuli yang 1. Kalau udah, selanjutnya aku di sini bakal kasih si frame yang kedua, frame dari Kalbi yang kedua, yaitu pakai rectangle, terus size rectangle-nya diatur, terus shader type-nya diganti jadi flat, dan masukin texture si frame-nya seperti ini, dan lalu ke add object lagi dan pilih plane. Dan masukin si tekstur si Kalbinya. Shader type-nya diganti jadi flat. Masukin si tekstur Kalbi seperti ini dan ini. Terus ke view. Untuk teman-teman yang punya saran filter langsung komen di bawah, dan yang mau custom filter bisa langsung DM ke Instagram aku ya. Bantu support terus channel aku ya, terima kasih banyak. Nah, untuk si frame keduanya seperti ini. Lalu tinggal, kalau udah pas, tinggal dinyalain panah rectangle dari panah visible dari rectangle 2 dan si plane, dan sambungin ke Eskuli yang kedua. Nah, kalau udah selesai, selanjutnya di sini aku bakal tambahin si face mask dari si Kalbinya. Jadi langsung pilih face tracker, terus ke kanan pilih face mask, terus material baru, shader type-nya diganti jadi flat, dan masukin si texture dari si Kalbi. Tapi jangan lupa dulu di track
stiker face-nya di mood dan A-nya di hilaf. Nah, seperti ini untuk si face dari si Calvin-nya. Lalu dinyalain visible. Mana visible dari face mask? Dan sambungin ke escort yang ketiga. Nah, untuk filter Kabilem dan Purple Sky udah jadi. Untuk link download aku taruh di kolom deskripsi ya. Dan untuk yang frame kedua, dan ini yang face dari si Kabilem. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk matikan advanced render optionnya biar bisa kedetect walaupun si objeknya jauh. Link download aku taruh di kolom deskripsi. Teman-teman yang punya saran filter selanjutnya bisa langsung DM ke Instagram aku ya. Dan yang mau kasih filter bisa langsung DM. Yang mau komen untuk filter selanjutnya langsung komen di bawah ya. Nah, contoh filternya seperti ini. Nah, ini yang frame-nya, terus si face-nya. Frame-nya ada dua dan face-nya ada satu. Terus yang pertama itu yang si Purple Sky. Jadi kalau misalnya teman-teman videoin yang ada langit-langitnya gitu, langit-langitnya rada-rada warna ungu. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan kata atau pengulangan kata. Tapi semoga teman-teman suka sama semua filter yang udah aku buat. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi ya. Sampai jumpa lagi di video free filter selanjutnya. Dan jangan lupa, teman-teman yang punya saran filter langsung komen di bawah ya. Mau filternya apa, terus misalnya punya siapa, jenis filter seperti apa. Kalau misalnya mau filter preset, teman-teman juga bisa komen di bawah. Mau presetnya apa, enggak, kalian sebutin aja. Terima kasih banyak, sampai jumpa lagi di video free filter selanjutnya. Dan kalau teman-teman suka sama filter yang udah aku buat, jangan lupa untuk like video ini ya. Dan semoga teman-teman suka sama semua filter yang udah aku buat. Sehat selalu semuanya, terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di video free filter selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe channel ini ya. Password di sebelah kanan atas. Bye.